lagi dengan channel saya Dera Berlian Official. Kebetulan ini sedang berada kegiatan di sekolah Man Baul Ulum yang ada di Gunajaya, Manonjaya. Bisa dilihat situasinya seperti ini. Ini persiapan pembukaan dalam kegiatan perpisahan. Selamat menyaksikan ya. Oke, mantap. Pak, ini mungkin channel kami dari daerah Berlian Official. Saya ingin mewawancarai ini kegiatan perpisahan ya Pak, 2019. Harapan Bapak dengan pendidikan agama yang diterapkan ke anak-anak MTs ini bagaimana Pak? Ya, dalam hal ini mudah-mudahan pendidikan yang diharapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Man Baul Ulum pada khususnya bisa di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan agama dalam kehidupan mengarungi masa yang betul-betul sekarang berhadapan dengan ya banyaknya rintangan dan halangan terkaitan dengan masalah agama. Itu yang pertama. Terima kasih Pak. Ini alhamdulillah ketemu dengan Pak Pejabat ya Pak ya. Pak Pengawas ya. Ya Pak Pengawas. Jenengan Bapak Punten. Masuk. Bagaimana Pak harapan dari pihak pemerintah untuk anak-anak dilanjutkannya karakternya, harapan di pemerintah bagaimana Pak? Silakan untuk mudah-mudahan lembaga ini semakin maju dan berkembang, semakin bertambah meningkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini, dan mudah-mudahan anak-anaknya selalu menjadi peserta didik yang soleh-solehah, berakhlakul khalimah, dan sejarahnya kecerdasan dari sikap prestasi saja, tapi dari kecerdasan sikap sosialnya saja. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas luang waktunya. Saya share ke YouTube ya Pak.
Oke, ini ketemu dengan salah satu banyak nih ya siswa-siswa yang representasi MTS Makmur. Ini salah satunya kita wawancara. Nama siapa sih? Haji Ahmad Zainal. Haji Ahmad Zainal. Baik, ya. Bagaimana perasaannya mau berpisah ini? Banyak kayak ada kesannya, kesan senang, sedih. Senangnya bagaimana? Senangnya kita ini udah perusahaan gitu. Kalau sedihnya? Sedihnya tidak bisa bertemu lagi gitu dengan teman-teman ya. Dan teman-teman. Mau dilanjut kemana? SMA 3. Oh ya, kita nih tanya-tanya ya. Untuk kelas 7-8 nih. Mungkin ini nanti melihat di channel ini. Pesannya apa? Selamat berjuang. Selamat berjuang itu belajarnya, kegiatan lagi gitu ya. Oke, itu dari cuplikan sedikit ya dari siswa yang berpartisipasi. Oke, kita lanjut lagi. Satu siswa dari MTS Mantau itu dengan nama siapa ini namanya? Dari mana? Dari Subang. Ini ingin tahu nih kesannya selama kamu di MTS Mantau ini dengan ya? Kesannya ada senangnya, ada sedihnya juga. Senangnya? Senangnya bisa berkumpul, bisa belajar bareng, belajar ya. Kalau sedihnya? Sekarang mau berpisah ya. Kalau untuk adik kelasnya bagaimana tuh? Buat adik kelas 7 sama kelas 8 semangat buat belajarnya ya. Berikan lagi ya. Salam untuk semuanya. Dadah. Yuk.